Hai, assalamualaikum. Kali ini aku mau membuat minuman berbahan dasar yaitu asem alias belimbing wulu. Minuman ini seger, asem, cocok banget, mantep. Pokoknya kita buat minuman ini untuk mengurangi batuk juga ya. Nah, pertama adalah kita harus memetik asem dulu. Nah, ini asemnya kita petik cukup 3 atau 4 biji karena ini rasanya asem ya. Ya iyalah, wong asem, aneh. Setelah itu kita cuci, terus kita buang si pucuk pangkal dan apa ya, pokoknya pucuk-pucuknya dibuang kayak gini. Terus habis itu nanti kita akan iris-iris tipis, ya sekitaran setengah senti lah, gitu ya, diiris. Nah, setelah diiris kayak gini, kita masukin ke dalam gelas. Tuh, ini irisannya begini ya, bisa dilihat. Kita masukin ke dalam gelas. Ini bisa diseduh dengan air panas ataupun air dingin. Air dingin, iya bisa sih. Nanti kalian mau hasilnya gimana, yang dingin atau yang panas? Ini aku mau yang panas ya, jadi aku kasih gula juga. Jadi nanti kita akan tuang dengan air panas umup buluk-buluk. Ini kita kasih gula secukupnya. Tuh. Ini airnya udah mendidih, tuh udah. Tuit. Kita matiin terus kita popong, junjung. Tuh. Bisa dilihat tuh ya, buluk-buluk udah umup. Kita ambil. Oh ya, kita ini dulu buka, terus kita ambil, terus kita tuangin cur kayak gini, terus kita diemin sampai anget ya, ya kan ini masih panas, nanti ratanya melodok. Ya udah gini aja, ini tinggal diminum, enak sekali, seger, manis, asem, pokoknya buat melek mata lah. Oke semuanya, terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan share gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.